Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Nano Games and Nano Game No Names cuy ya. Di game Naruto lagi cuy ya, atau Ninja Endless Fight cuy. Oke, jadi di video kali ini gue mau kasih gift code ya untuk teman-teman semua yang baru main di sini cuy ya. Ada satu gift code yang gue nemu itu cuy di YouTube juga. Jadi gue bakal langsung kasih tahu aja ke teman-teman yang belum tahu cuy ya. Oke, jadi jika kalian baru join di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya cuy ya. Oke, di sini gue akan langsung kasih tahu aja ya gift kodenya ya. Jadi kalian pergi ke profil, terus di profil sini ada redemption ya. Ini klik aja dan kalian masukin kodenya cuy ya. Di sini kodenya itu ada VIP 888 tuh cuy. Oke, langsung kita confirm. Nah, ini kita langsung dapat 200 ya, 200 magatama ya, dan juga Ninja Secret Order buat resource buat upgrade si karakter cuy ya. Oke, dan di sini gue pengen kasih tahu juga ya untuk teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa dapetin Jinchuriki cuy ya. Caranya kalian pergi ke pojok kiri bawah, di sini ada toilet. Nah, di toilet ini itu ada Jinchuriki cuy ya. Ada si Mata Tabi, terus ada Kurama, ada satu lagi nih yang punya gara Sukaku cuy ya. Ini ada tiga, kalian langsung aja kalau misalkan mau mendapatkan si Jinchurikinya ini kalian harus selesaiin misi yang ada di sebelah kanan sini cuy ya. Clear Budokan F40. Jadi di Budokan itu kalian suruh sampai ke level lantai 40 dan level 22 ya. Dan juga join satu klan ya. Harus masuk satu klan buat dapetin Sukaku cuy. Nah, kalau karena gue di sini udah nyelesain yang di Mata Tabi ini, gue langsung klaim aja ya si Mata Tabinya cuy. Oke, ini kita summon Mata Tabinya. Oke, di sini langsung dapat si Mata Tabi cuy ya. Mata Tabinya begini anjir. Oke, di sini kita disuruh upgrade ya untuk si Mata Tabinya. Awaken juga ada ya. Oke, kita awaken. Nah, di sini juga ada fitur lainnya juga ya. Ini buat naikin, kita kasih makan ya. Oke, CP-nya langsung naik anjir. Oke, kita pakai ini dulu ya. Kita habisin. Kita upgrade terus ya untuk si Mata Tabinya. Biar CP-nya nambah terus, cuy. Jadi gua gak tahu ya kalau misalkan untuk si Mata Tabi ini itu caranya gimana gitu, cuy, ngeluarinnya di ini ya. Oke, terus di sini gua mau ngeklaim juga, cuy, ya si Tobi, karena gua dapet si Tobi, cuy, di sini. Wah, ini dia cuy. Gua dapet Tobi 2 ya, 30 sama 30 sar, jadi 60 sar cuy. Nanti gua kasih tahu caranya dapetinnya gimana cuy. Kita fuse dulu cuy untuk si Tobinya cuy. Kita langsung maxin aja. Langsung 2 dapet cuy ya. Langsung kita lihat cuy untuk si Tobinya cuy. Nah, ini ada 2. Nah, langsung gua quick up equipnya terus sama levelnya. Ini si Tobi ini bagus banget cuy, asli. Kalian bisa lihat di skill-skillnya di sini ya. Dia ngasih attack 10% critical. Oh, bukan, ini pasifnya ya. Ini pasifnya cuy ya. Attack 10% terus sama critical 5% ya. Di sini dia pakai Kamui cuy ya. Wah, Sharingan anjir. Ini kita nanti bakal coba lihat ya untuk si Obito ini cuy. Kita upgrade dulu. Oke, udah nyampe ke D, aktif ya skillnya. Terus kita gacha aja ya, karena di sini gue pengen dapetin ninja lagi cuy ya. Kita summon aja langsung di sini. Gue udah ada 11 tiket ya, di sini kita coba satu tiket dulu. Gue pengennya tuh dapetin karakter yang bagus gitu loh. Jiraiya, semoga ya gue dapet Jiraiya. Jiraiya bagus banget cuy. Oke, waduh, kalau satu kali ampas ya. Kita lihat dulu di sini ya, gue pengennya Jiraiya cuy. Kalau nggak Jiraiya itu yang lain gitu ya, Conan gitu. Nah, si ini ya Conan ada ya. Oke, kita coba summon ya 10 kali, semoga bisa dapet cuy. Oke, disuruh klik, coba kita klik satu-satu ya, apakah hoki gua. Oke, please dapet SR. Oke, langsung kita klik, yuk dapet yuk. Oke, emas. Yah, merahnya nggak ada cuy. Aduh, Kimimaru sama si ini dong, Konohamaru anjir. Dapat R, Sarutobi. Namanya Sarutobi anjir.
Aduh, oke, kita coba satu kali lagi cuy ya. Sini gue coba satu kali lagi. Semoga gue bisa dapat nih. Langsung dua aja deh biar hoki. Oke, langsung. Yuk dapat. Set. Oke, please merah. Aduh. Enggak ada merahnya sama sekali cuy ya. Enggak ada merahnya sama sekali cuy. Ampas banget ya. Ampas banget cuy. Jadi gue dapat ampas semua cuy ya. Gue kedapat anjir. Nah, yaudah kita langsung pakai si Toby-nya ya. Di sini nah kita bakal cobain di arena cuy. Sekalian kita showcase arena cuy di sini. Oke, kita klik, kita refresh dulu. Kita refresh lagi, cari musuh yang agak berat cuy. Oke, ini kayaknya yang agak berat nih si, di sini ya. Wah, ada Jiraiya kan dia. Dia ada Jiraiya cuy. Gila sih. Oke, langsung kita gaskan coba ya. Ini line up gua udah di ini belum ya? Ntar kita challenge. Aduh, Toby-nya belum masukin dong. Toby-nya belum dimasukin, Mamang. Wah, Toby-nya belum masukin, cuy. Gua lupa Toby-nya belum masukin, anjir. Ini kita skip dulu. Aduh, nggak bisa ya. Oh, di sini ada mata tabinya, cuy. Jadi ada energinya sampai 3 energi itu ya, baru bisa diaktifin. Oke, clear. Wih, dapat 20.000. Bentar, gua tuh pengen coba ininya, cuy. Line up gue. Ntar kita coba line up-nya, kita settingin dulu ya di sini. Kita masukin si Toby. Oke, ini si Gai-nya gua si Kimimaro gua keluarin, terus gua mau masukin si Toby, cuy. Oke. Oh, jadi 55.000 dong. Wah, gila sih. Langsung 55.000, cuy. Oke, ini coba gua taruh 2 aja ya. Si Sasuke sama Toby, cuy. Oke, karena kalau misalkan banyak tuh gak bakal ini cuy. Oke, nah ini kita langsung lawan ya. Yang di paling atas ini. Wih, ada Tsunade dia. Oke, langsung kita gaskan cuy. Kita bakal lihat skill dari si Toby ya, atau Obito di sini. Oke. Wih, sakit banget, level 100 dong Sasuke gue cuy. Oke, ngeluarin apa cuy? Ngeluarin apa tuh? Kayak Godo Dama gitu ya, anjir. Wah, GG sih. Wah, gila. Sakit banget Sasuke gue, anjir. Level 100 dong. Bam. Oke. Jadi kayak gitu doang ya skill ya. Ini gue belum aktifin untuk skill yang ketiganya, cuy. Kalau si Toby-nya nih. Oke, ini dia. Oh, ngeluarin cakar doang, anjir. Siap. Kayak ibaratnya tuh support ya si mata tabinya. Oke, nggak apa-apa, langsung kita gaskan lagi cuy. Kita gaskan lagi. 2 lawan 5 nih, 2 lawan 5 cuy. Gila sih. Hoki banget ya. Karena si Sasuke level 100 anjir. Yang lain level 10, level 8 dong. Auto end sih. Bam. Wah, nggak kerasa ya. Nggak kerasa cuy, si Toby-nya nggak kerasa cuy. Ini kayaknya gue harus build lagi si Toby-nya nih. Anjir, keren juga ya si Sugetsu skillnya. Tuh, itu dia skill baru dari si Sasuke cuy ya. Kayak Chidori pedang gitu. Anjir. AOE dong. Oke, cakar maut. Cakar maut nggak tuh? Wah, nice banget. Easy banget ya. Kalau misalkan karakter kita level 100 tuh udah langsung easy banget cuy. Ngelawan siapapun anjir. Oke, ini kayaknya gue coba naikin lagi ya si siapa? Obito-nya atau Toby-nya di sini, cuy. Kita coba naikin lagi biar skill-nya itu aktif, cuy. Oke, kita naikin lagi. Kita break talk lagi biar skill ketiganya tuh aktif. Oke. Kita naikin lagi. Oke, nice banget, langsung aktif ya skillnya. Langsung kita cobain lagi di arena. Oke, langsung kita cobain cuy di arena cuy. Ini agak nge-lag banget ya. Kalau kayak gini tuh agak nge-lag cuy. Oke, kita coba
CP yang 24.000 nih. CP yang 24.000. Level 24 ya. Dia pakai 3 karakter doang, coy. Ini sih langsung mati, cuy. Fix ini langsung mati, cuy ya. Sama Obito gue sih. Obito gue jadi lawan, coy. Sasuke gue juga level 100 anjir. Chidori juga mati nih. Oke, dia ada killer B. Mati sih. Oke. Set. Waduh anjir. Bisa-bisanya, coy. Bisa-bisanya. Kasih tahu Obito. Kasih tahu, mampus lo. Kagak kelihatan, coy ya. Ini karena lag banget anjir. Karena lag banget jadi enggak kelihatan anjir animasi skill-nya. Sakit banget anjir. Nah, ini dia nih. Gak kelihatan lagi ya. Wah, itu dia tuh. Anjir, ini kayak langsung mati sama mata tapi. Tebel banget, cuy. Udah level 40 ya. Kalau misalkan udah level 40 atau level gede tuh udah sakit banget, coy. Anjay. Oke, kasih tahu lagi Obito. Ya ampun, kagak sakit sama sekali, coy. Obitonya. Oke. Wah, gila mental anjir. Waduh, fix mati. Dah, nice banget. Mantap jiwa kun, mantap jiwa kun. Langsung end, cuy ya. Oke deh teman-teman semua, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy untuk video kali ini ya. Gua udah kasih gift code dan juga kasih gameplay untuk arenanya cuy ya di sini. Jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, subscribe cuy. Gua Nalupa pamit sampai ketemu di video selanjutnya.